Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak tunjuk sedikit cara bagaimana kita nak tukar kabel ni, yang lama pada yang baru. Tak lama, bakar dah. First, dia ada kabel trikor eh. Boleh beli dekat hardware. Semeter dalam RM2.50. Tengok atas tebalan lah. Kalau yang ni standard 1.0 RM2 lah, RM2. Kalau yang tebal sikit 2.5, mahal lah, dalam RM4 semeter, RM3 semeter. Yang ni pun dah sesuai lah untuk extension. Apa yang berlaku sebelum ni, orang sebelum ni dia tukar kabel tapi dia terbalik wire. Kabel bumi dia pergi masuk kabel neutral. Ni lah jadi dia untuk dia terpintas. Bahaya eh, elektrik ni tak boleh buat main eh. Dia kena rujuk pada pakar. Walaupun simple. Okay, first dia ada ekor, mari ekor dia dengan kepala kan. Jadi dua lah kalau kabel ni. Ini kepala dia untuk letak laptop 13M. Ini kita akan tunjuk cara macam nak pasang. Sekarang ni kita pasang dia punya ni. Mula kita masuk kabel bumi. Lepas kita potong kabel ni, kita install kan. Masuk kabel bumi tu. Bumi dekat terminal bumi. Dia ada tulis E situ tengah. Boleh nampak? Dia ada tulis E ataupun lambang macam laut ni, macam apa lah, kapal tu. Kita letak lah dekat neutral, kat neutral. Neutral warna biru ataupun hitam. Letak situ. Nak penuhkan video aku dalam tu YouTube. Sentiasa ada konten. Dia jangan longgar. Longgar dah bahaya. Bahaya sangat. Ini live. Warna merah ataupun coklat. Coklat masuk kat coklat. Live masuk kat coklat. Dia ada simbol apa tu? L. Nampak? Nampak L. Ha, L. Kalau neutral ada N. N neutral. So masuk macam tadi lah. Tu jangan lupa letak kabel grip supaya kabel ni tak tertarik kan. Tertarik ni terpintas pula ni. Letak macam ni. Kemas-kemaskan. Macam tu. Buat kemas-kemas. Masukkan macam ni. Macam ni. Terus skru. Dia ada dua skru. Tapi saya ada satu. Yang satu lagi hilang lah. Okay. Stop. First kita, kita kopak sikit kabel. Hati-hati jangan sampai luka. Okay. Bumi panjang. Terus dengan left pendek. Pendek sikit. Kalau tak ada cutter, boleh guna gunting ataupun lighter. Panaskan, tarik tangan. Kanan yang ada fuse ni live. Edit masuk edit. Lepas sikit ni. Masuk kemas-kemas.
neutral. Motor tak masuk kat ke bawah eh. Ramai orang silap dia masuk ke bawah. Dia salah tau, dia kena masuk kat atas. Kat atas. Okey. Sekarang kita ketar. Dah siap. Okey ya. Okey. Hati-hati. On kan? Yuk. Kita try hidupkan kipas. Okey. Dan wayang berjaya. Sekian.